Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel kita membuat kincir angin dari bahan yang lebih efektif, masih sederhana seperti dari kertas. Kalau kalian di rumah aja melihat ada karpet seperti ini yang gak kepake, udah ngotok-ngotok, ataupun karpet-karpet yang sudah gak terpakai, bisa kita gunakan sebagai bahan membuat kincir angin. Karena bahan karpet seperti ini tuh sangat efektif, selain bahannya ringan dan mudah dipotong-potong sebagaimana kertas, juga bisa tahan dari hujan dan tahan dari panas. Adapun pembuatannya sama seperti kipas angin kertas, kincir yang dari kertas itu. Bisa ditonton di tutorial-tutorial sebelumnya. Oke. Sekian dari kami, semoga itu bermanfaat, bisa menambah wawasan itu. Ya, sedikit bonus review dari video-video sebelumnya. Ini yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian ini juga pernah kita bahas di tutorial sebelumnya, bisa kalian lihat di channelnya sebelumnya. Lalu yang ini juga pernah kita buat. Kemudian ini beleng-beleng dari itu, dari botol bekas juga pernah kita review. Yang paling besar ini adalah untuk baliho sebagai penarik minat. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk nanti update video-video selanjutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.